ke bulir-bulir padi agar menghasilkan bobot timbang yang lebih maksimal. Ya, untuk rekan tani pada penyemprotan terakhir ini, untuk penyemprotan padi Invari 32, untuk yang terakhir saya kasih pupuk monokalium fosfat. Di sini untuk MKP sendiri mau saya kasih 7 sendok ya. Ya, untuk pupuk MKP-nya saya kasih 7 sendok di penyemprotan terakhir. Dilanjut lagi, saya kasih pupuk Meokristaron Boron. Saya kasih 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Terus untuk bigesnya, ini berhubung di Invari 32 itu untuk antisipasi roboh, untuk bigesnya tidak saya kasih banyak-banyak ya. Di sini saya kasih 4 tetes, karena kalau dikasih over itu biasanya langsung roboh. Ya, saya kasih 4 tetes. Ya, sobat tani, inilah racikan terakhir di perawatan padi dengan tujuan pengisian bobot bulir agar lebih fokus dan lebih maksimal supaya menghasilkan hasil bobot timbang yang maksimal. Yuk, kita lanjut ke penyemprotan
tanaman padi Inpari Tega 2 yang terakhir. Ya, semangat pagi rekan tani. Untuk penyemprotan padi yang terakhir ini, saya menggunakan pupuk monokalium fosfat atau MKP. Ditambah lagi kristalon boron, terus GA3 biges ya. Adapun pemberian dari MKP itu sendiri untuk memusatkan atau mempercepat lagi pada pengisian bulir agar bisa mentok sampai pangkal. Saat ini untuk padi Inpari 32 ini berusia sekitar 80 hari ya setelah tanam. Ditambah lagi dengan pemberian pupuk mikro, pupuk kristalon boron, yaitu untuk membantu atau mempercepat kinerja dari nutrisi supaya cepat meresap atau lebih mempercepat proses agar nutrisi bisa lebih cepat terserap ke tanaman. Untuk yang ketiga saya kasih GA3 biges. GA3 biges di sini yaitu untuk membantu kinerja percepatan pengisian bulir agar nutrisi-nutrisi yang masih ada di batang atau daun bendera itu bisa lebih cepat terproses atau lebih cepat mengisi ke bulir-bulir padi agar menghasilkan bobot timbang yang lebih maksimal. Ini masih ada sisa-sisa serangan sundep. Itulah rekan tani untuk penyemprotan terakhir dan tujuan saya memberikan amunisi-amunisi tersebut agar sobat tani lebih ngerti apa itu atau lebih paham apa maksud dari pemberian nutrisi tersebut. Dan itu merupakan usaha saya untuk memperoleh bobot timbang yang maksimal sekaligus merawat bulir-bulir padi agar bisa terisi sempurna. Oke sobat tani, saya akhiri di sini dulu untuk penyemprotan padi Inpari 32 yang terakhir. Mudah-mudahan saat panen nanti hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.